Ini dia dari pertigaan ya, lokasi restoran Daeng Sul apa Depot Sultra nih ya, ikan bakar yang sangat ngetop di Balikpapan guys. Dari lokasinya dari pertigaan Bandara Sepinggang. Nah, kita masuk nih, ada jalan kecil nih guys. Di Warung Gandul ya. Warung Gandul ini masuk ke dalam. Nah, ini terumbu sutra. Pertama saat mau beli di sini kita pilih ikannya guys. Pilih ikan bawal. Oh, itu dibakar. Makan sini. Ya makan sini. Dipilih langsung dibakar. Rumbu sutra, ikan bakar, seafood. Nah, Jalan Sarifudin, Yos, Sepinggan. Ini tempat makannya, ya. Rame, sini selalu rame, guys. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Ikan udah siap guys. Ini saatnya kita makan ya. Ini ikan bakarnya, ikan bawal nih ya. Ini sambalnya. Ada sup juga ya. Ini kita udah lapar nih, bikin lapar nih ikannya nih. Enak sekali, maknyus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Kita coba ikan bakar paling ngetop di salah satu paling ngetop di Balikpapan nih guys. Rumah makan Terumbu Sultra ya. Ikannya enak banget guys, maka ini habis bersih ya. Kamu yang naik ke Balikpapan harus nyobain nih rumah makan Terumbu Sutra guys. Enak dan ini tergolong murah di sini ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Wah, oh, ada toilet sama musola juga. Nah, ini guys, kita makan cuma habisnya 90.000 guys. Cukup murah ya untuk ukuran Balikpapan guys. Jadi kamu harus nyoba ini makan di sini ya.